keadaan semakin ricuh. Mediator geram dengan Kang Aar. Kembali, ia berusaha melumpuhkan Kang Aar. Jika sudah begini, tinggal menunggu untuk menjalin interaksi. Aing anu diaruk saku bangsa maneh di tempat aing katurunan. Anak itu aing diaruk saku marane. Aing kecelok. Aing terido. Ayuna. Kangke. Aing menitah. Turunan aing bangsa-bangsa aing karena ganggu. Namun ada pemandangan lain di sudut berbeda. Alhamdulillah, ia telah kembali sadar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa Anda? Kami. Nama Anda siapa? Jaga Negara. Jaga Negara. Apa yang Anda lakukan di tempat ini? Mimiti nama. Kami ngadon nis kadi ngomong bangsa kami juga mana ayat nak kalakuan anaknya inca tidak perintah Allah. Anda berasal dari daerah mana? Nebon kami. Siapa yang mengutus Anda datang ke tempat ini? Allah. Jadi Anda datang ke sini untuk nis di tempat ini. Apa mana nis? Iya. Terus apa yang Anda lakukan di sini selain nis? Umian. Nusa bangsa jeng kami, jeng kami nu tadi kalakuanan, jeng aku jeng pangen tahu. Dengan cara seperti apa Anda mencoba? Kuatkan akidahna. Mana dikasihin bisa makhluk-makhluk anu di dikangewa ku Allah. Memangnya dulu tempat ini tempat apa? Memang leuweung gunung. Jelema loba datang nu kadieu. Apa yang mereka lakukan ke tempat ini? Loba kahayangan. Seperti apa? Kahayangan anak-anakan loba deui. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan di tempat ini? Loba kawasan. Tujuan nama. Alus cik manehna. Dan alus teh. Emang teu sarua jeung parentah Allah. Hiji. Niat mereka itu tujuan di sarana. Dia niatna alus, jangan barokah hiji ka ieu tempat. Tapi sarana anu salah. Cara yang padahareun ka dieu teh. Biasa. Doa. Biasa tujuanna nama ka Allah, ngan cara anu salah nu tadi. Abu badi keur rezeki. Jadi mubah rezeki teh. Nu kumaha anu alus? Benar mah yang barokah datang ka ieu tempat. Sedekah heula. Zakat heula geus mampu. Impak heula. Aya hak agama, rezeki anu beunang ku maneh syariatna teh. Aya hak fakir jeung miskin. Aya keun nunjang. Jalma-jalma loba kene masih butuh. Tapi naha datang ka dieu kalah mangga dahareun terus ditinggal. Jelema bodoh belagu. Mental we kana. Jaga ku maneh. Hate pikiran jeung rasa jeung anggota badan teh. Ulah patojainya jeung hate benar. Lisan ngomongkeun batur. Goreng sangka ka batur. Dagangan iblis eta teh. Beuli wae ku maneh. Tah kami ngarasa prihatin. Bajal mah waktu harita nu datang ka dieu. Terus di sini zaman dulu saya dengar ada mitos kalau misalnya bersiul itu mukanya bisa miring. Iya, teh. Kenapa bisa seperti itu? Penting ke mana? Jadi jelema anu kesep kana kasenangan lain ulah. Sungut kalah dipakai heot. Geunah cek deuna. Halus cek deuna. Tapi salah cek aturan agama.
bisa disebutkan pangeling-eling supaya sadar manehna. Jeng nu sejena pake dikir bibir mah sing basa mengucapkan lapat-lapat Allah. Lain ulah ngeheot ayah waktu na bisa nu kagandengan nu kakumaha teu sarua makhluk Allah teh. Iya, terus saya juga dengar kalau ada burung yang mau lewat ke bukit ini, itu biasanya mati. Suatu na eta mah. Anu ku jelema anu percaya anu kitu digedekeun. Sabalik tina percaya teh sieun. Jeung harapkeun kauntungan anu disebutkeun kalangkang. Terus di sini banyak juga gangguan-gangguan seperti alat berat itu di apa di anjlokin ke dalam tanah itu ulah siapa? Sanajan makhluk anu teu cicing dina aturan Allah nu teu taat ka Allah. Lamun aya izin Allah pikeun syariatna jadi sabab cilakana bangsa maneh bakal jadi. Kartik teh? Kartik. Syukur Kartik mah. Tah kitu contohna. Ulah nyalahkeun ka batur. Syariat eta mah. Maneh lamun diomongkeun ku batur goreng. Tongewa kanu ngomongkeun, kaji heula diri. Mun bener salah omean, lamun teu rumasa salah anggap ujian. Sok naon deui? Kaunya budak ieu. Ya, ada informasi atau pesan yang mau Anda sampaikan kepada kami? Niat ke mana-mana ya, sing alus niatan ibadah. Bakal mau barokah kena. Tuh, tinggali tempat anu dipake ngamangpaatkeun. Dan naon ka kami? Ngan lamun ieu niatanana salah. Kur hayang mentingkeun dari pribadi. Hayang untung. Niat mah alus. Secara syariat tapi dina pagaweanana nyelahakeun ka batu loba nipu tah dina eta merenna ngagejeri sababna mah loba dalamun teu lemah mah moal bisa tembus gangguan setan dina tembus teh disebutkeun ujian. Terima kasih atas informasinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syukurlah keadaan sudah tenang. Semua mediator telah kembali sadar. Oke, niatna alus. Jangan barokah rezeki ka ieu tempat. Tapi cara ana anu salah. Cara yang ada hareun ka dieu teh. Ngabobadikeun rezeki, jadi mubah rezeki teh. Kumaha anu alus? Indik benar mah hayang barokah datang ka ieu tempat. Sedekah heula. Aya hak fakir jeung miskin. Ayah kelemunya jama-jama lo bakal ini masih butuhun tapi nah datang ke dia kalah mau daharan terus ditinggalkan jelamun tah kami merasa prihatin buat jama waktu hari tanu datang ke dia. Terus di sini zaman dulu saya dengar ada mitos kalau misalnya bersiul itu mukanya bisa miring. Iya ateh. Kenapa bisa seperti itu? Bentar ke mana ciri jelema anu kesep kana kasenangan lain ulah sungut kalah dipake heot ngeunah ceuk deuna alus ceuk deuna tapi salah ceuk aturan agama bisa disebutkeun pangeling-eling supaya sadar manehna jeung nu sejena pake dikir bibir mah sing basa ngucapkeun lapat-lapat Allah lain ulah ngeheot aya waktuna bisa nu kagandengan nu kakumaha teu sarua makhluk Allah teh. Iya, terus saya juga dengar kalau ada burung yang mau lewat ke bukit ini, itu biasanya mati. Suwaktuna eta mah. Anu ku jelema anu percaya anu kitu digedekeun. Sabalikna tina percaya teh sieun. Jeung harapkeun kauntungan anu disebutkeun kalangkang. Terus di sini banyak juga gangguan-gangguan seperti alat berat itu di apa di anjlokin ke dalam tanah itu ulah siapa? Sanajan makhluk anu teu cicing dina aturan Allah nu teu taat ka Allah. Lamun aya izin Allah pikeun syariatna jadi sah. Aing. Keadaan semakin ricuh. Mediator geram dengan Kang Aar. Aing. Lah saya pengen aing. Yo. Aing mah lebih
kembali. Ia berusaha melumpuhkan Kang Aar. Iya. Hanya air yang naon siap. Jawab. Jika sudah begini, tinggal menunggu untuk menjalin interaksi. Sok. Aing, anu aya di dieu. Aing, anu diaruk saku bangsa maneh, di tempat aing, katurunan. Anak cucu aing diaruk saku marane. Aing kecelok. Aing terido. Ayeuna dikangke. Aing menita. Turunan aing bangsa-bangsa aing karena ganggu kemarin. Namun, ada pemandangan lain di sudut. Ini nama Anda siapa? Jaga Negara. Jaga Negara, apa yang Anda lakukan di tempat ini? Mimiti nama kami ngadon nis kadi ngomong bangsa kami juga melihat ayana luka lakuan anaknya yang cah tindak parentah Allah. Anda berasal dari daerah mana? Kebun kami. Siapa yang mengutus Anda datang ke tempat ini? Allah. Jadi Anda datang ke sini untuk nis di tempat ini. Apa mana nis? Iya. Terus apa yang Anda lakukan di sini selain nis? Umian. Nusa bangsa jeng kami, jeng kami nu tadi kalakuanan. Jeng aku jeng pangen tahu. Dengan cara seperti apa Anda mencoba? Kuatkan akidahna. Anu dikasihan di sini, makhluk-makhluk anu di kangewa ku apa? Memangnya dulu tempat ini tempat apa? Memang lewat gunung. Menjelang malam pada datang nu kadi. Apa yang mereka lakukan ke tempat ini? Loba kahayang. Seperti apa? Kahayang anak-anaknya, anak-anakaran, loba dari. Apa yang mereka? Apa yang mereka lakukan di tempat ini? Loba kawan, tujuan nama, halus cik manehna, dan halus teh.